kejayaan ini adalah hasil maklumat orang awam dan risikan serta soal siasat yang dijalankan oleh Polis Diraja Malaysia, khususnya Jabatan Siasatan dan Narkotik IPK Selangor, yang mana akan terus memperhebatkan operasi dalam menggempur aktiviti penggunaan dadah dan penyalahgunaan dadah. Tindakan di bawah Undang-Undang Pencegahan juga akan digunakan bagi menangkap salam-salam pengedar dadah, yang mana kita telah menangkap 3 orang subjek di bawah langkah-langkah pencegahan khas 1985 melibatkan tangkapan pusat hiburan. Polis Diraja Malaysia akan berterusan dan komited bagi memerangi sindiket pengedaran dan penyalahgunaan dadah secara habis-habisan. Bila pusat-pusat hiburan biasa ni jadi tumpuan serbuan pihak polis, so dia beralih ke pusat hiburan keluarga ni dengan harapan yang pusat hiburan keluarga ni mungkin dia ingat pihak polis tidak dapat membuat pemeriksaan lah. Tapi hasil daripada risikan dan juga maklumat orang ramai, kita memperoleh maklumat tersebut. Jadi itu yang kita berjaya membuat 2 serbuan setakat ini.